Saya pernah dengar ceramah daripada guru saya, namanya Dr. Tariq As-Suwaidan, seorang ahli sejarah dari Kuwait. Beliau menyampaikan ada hadis Nabi kita Muhammad. Belum otomatis antum. Nah, itikafnya masih perlu itikaf lagi nih. Orang muslim mesti otomatis dengar nama Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang bangkit, alhamdulillah, yarhamukumullah. Itu mesti otomatis semua. Ada trauma lewat, taruh duit. Gitu. Itu namanya muslim sejati. Paham enggak? Jangan, ada satu kisah tuh, ada satu bapak-bapak tiap trauma lewat senyum. Rawat senyum. Pak, kenapa sih Pak senyum? Kan senyum sedekah. Ya. Dia salah paham. Sedekah ente ketemu orang muslim ente senyum. Tromol disenyum. Walhasil, belajar di mana? Pakai mata apa? Jadi balik lagi para hadirin. Jadi ini kisah menarik nih. Ente perhatikan baik-baik. Ini yang dengerin kisah Nabi sini enggak susah lagi. Benar. Benar ini. Makanya ente jangan kabur-kaburan, ini satu dua kabur-kaburan, enggak tahu mau ke mana dia. Duduk dulu udah, kan enggak ada yang mau makan nasi uduk udah. Nanti udah enggak ada waktu, iya kan? Ini sampai jam berapa sih enggak ada dispensasi ya. Jadi para hadirin rahimakumullah. Sampai di mana tadi? Jangan dibunuh. Ini penyejuk mata hati gue namanya. Saya dengar dari salah satu guru saya, Dr. Tariq As-Suwaidan, hafizahullah dari Kuwait. Beliau mengatakan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengatakan pada saat Asiyah mengatakan, "Ini Musa penyejuk mata hatiku dan engkau wahai Firaun." Firaun mengatakan, "La qurratu ainin laki wa laysa li." Ini baik penyejuk mata hatimu, tapi tidak menjadi penyejuk mata hatiku. Inilah yang menyebabkan kehadiran Musa di kerajaan Fir'aun membawa rahmat untuk Asia, membawa celaka untuk Fir'aun. Kenapa membawa celaka untuk Fir'aun? Karena Fir'aun ngomong sendiri, ini enggak bagus bagi anak. Ini tidak menjadi penyejuk mata hati anak. Jadi orang itu hati-hati. Celaka gara-gara apa? Gara-gara apa? Lisannya. Makanya dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia kalau dia jaga lisannya. Tapi luar biasa ya. Fir'aun tuh enggak ada yang berani sama Fir'aun. Fir'aun, tentaranya jutaan. Orang hebat luar biasa, orang banyak takut sama dia. Ternyata kalahnya sama bininya juga luar biasa. Dan dibunuh. Iya. Hah? Luar biasa ya ilmu tuh. Dari para hadirin, insyaallah mudah-mudahan kita bisa jadi imam di rumah tangga kita. Ini akhir zaman. Sudah mulai banyak ciri-ciri akhir zaman. Salah satunya perempuan yang sudah mengatur suaminya di rumah. Itu akhir zaman ini. Hah? Udah terjadi apa belum? Pak, jangan keluar. Iya. Keluar. Iya. Ada enggak yang begitu di sini? Mana dia orangnya? Ya. Imam takut sama makmum bahaya. Paham enggak? Imam takut sama makmum. Coba imam baca Al-Fatihah belum selesai. Maliki yaumiddin. Ruku. Dia ruku. Wah. Rusak salat. Ya apa sih? Imam harus berani. Aduh, tapi gak boleh kasar sama bini, ya gak? Makanya saya sering bilang, kalau dalam acara tausiah rumah tangga, ya kan? Bahwasannya suami istri itu jangan pengen ditakutin. Suami jangan mau ditakutin bininya. Salah. Bini juga jangan mau ditakutin suaminya. Musibah. Makanya gimana caranya? Jadilah dirimu dan istrimu sama-sama takut kepada Subhanahu. Tapi yang bikin takut di hati Fir'aun bukan masalah Asiyahnya. Allah yang bikin takut hatinya Fir'aun dari ucapannya Sayyidati Asiyah radhiyallahu anha. Nih, saya balik lagi, fokus lagi ke kisah. Jadi kehadiran Nabi Musa bawa kebaikan buat Asiyah. Nanti yang semangat dong, suara mana? Asiyah gitu. Nah, gitu berarti masih hidup. Kalau membawa malapetaka buat
gara-gara apa? Saya mau tanya, gara-gara apa? Orang sekarang banyak susah ini enggak? Ini apa? Ini jari. Astagfirullah. Wah, belum sahur nih. Bilang kurus. Astagfirullah. Innalillahi. Ini je fokus. Bisa jadi fulus itu belajar di mana? Nih dengerin baik-baik. Orang sekarang pada susah gara-gara lisannya. Sekarang susah. Sekarang apa-apa susah. Sekarang apa-apa susah. Itu jadi doa tuh. Jadi doa. Maka perbanyaklah ngucapin alhamdulillah. Ente kemana-mana pakai kata guru aneh dulu ya, Haji Faisal Kamal, saya anggap guru juga itu. Beliau bilang apa? Kalau mau berangkat haji, kemana-mana pakai peci haji. Ntar ente naik ojek, naik angkot dipanggil Pak Haji. Ya enggak? Kalau orang pakai peci haji, dipanggil apa? Pak Haji. 40 orang ngomong haji, masa satu enggak dikobol sama Allah? Itu tekniknya. Udah pakai peci haji terus ya. Insya Allah jadi haji. Ibu-ibu juga begitu, pakai jilbab yang benar, Bu Hajah dipanggil. Coba kalau ibu-ibu enggak pakai jilbab, panggil tante dipanggil. Kapan mau hajinya gitu? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Sama seperti orang nih kalau datang proposal nyumbang, datang proposal nyumbang. Ntar pengurus paling ngomong, makin kaya aja dia. 40 orang ngomong kaya, masa satu enggak kobol. Ini kagak datang lagi susah nih, yang lain aja. Lah ini kan ngomong sama kiai, ya kiai itu jangan mintain tuh rumah lagi susah. Nanti kiai, oh lagi susah dia, dua orang yang ngomong. Nanti jangan main-main loh. Pengurus ada 20, siang si itu jangan mintain, lagi susah, oh lagi susah, 22. 40 orang ngomong susah, benar itu. Na'udzubillah, amin. Hati-hati. Hati-hati. Nih, saya mau tutup sama satu ayat Quran. Kisahnya segitu aja. Jadi intinya, Fir'aun celaka gara-gara lisannya sendiri. Coba Fir'aun mengatakan na'am atau mengaminkan ucapan Asia, bisa jadi kebaikan datangnya Nabi Musa buat dia. Itu bahayanya lisan. Itu bahayanya apa? Lisan.